memastikan ketersediaan kebutuhan pangan masih aman. Dirut Perumbulok Budi Waseso mengatakan, saat ini hanya stok bawang putih yang dirasa masih kurang. Meski begitu, ia tidak menjelaskan berapa jumlah kekurangan itu. Buas hanya memastikan jika pemerintah telah menggelar rakortis untuk membahas kekurangan tersebut. Ia memastikan kekurangan stok bawang putih akan teratasi di bulan Ramadan nanti. Insya Allah semua sudah beres ya. Kita hari ini ada rapat untuk rakortas untuk membahas masalah bawang putih. Karena yang masih kurang kita adalah bawang putih. Tapi yakinlah bahwa itu bisa kita atasi pada saat nanti Ramadan, bulan Ramadan. Kurang berapa Pak bawang putih Pak? Ya kita nggak bukan kurang berapa, yang jelas kita lihat kebutuhannya nanti. Jadi nanti kita punya stok untuk menstabilkan harga ya. Itu. Antisipasinya Pak, antisipasinya. Nah, antisipasinya sudah, kita semua sudah sekarang sudah siap di seluruh Indonesia, Bulog terutama beras semua sudah siap ya. Jadi udah nggak usah khawatir lah masyarakat. Terakhir. Pemerintah sendiri mengaku telah siap menyambut bulan Ramadan. Ia meminta masyarakat tenang dan tidak perlu panik akan adanya kelangkaan sejumlah bahan pangan. Dari Blora, Ananda Oktora melaporkan.